minum daripada nanti badanmu demam. Saat saya ucapkan assalamualaikum, maka mohonlah dijawab dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke sekolah yang kita cintai ini. Salawat berangkai salam senantiasa kita limpahkan kepada suri tauladan umat manusia yang daripada zaman jahiliyah beliau membawa kita ke era penuh cahaya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN Negeri 7 Tambang beserta jajarannya. Yang saya hormati para majelis guru UPT SMPN Negeri 7 Tambang. Yang saya hormati para dewan juru yang arif lagi maha bijaksana. Yang saya sayangi teman-teman siswa-siswi sekolah UPT SMPN Negeri 7 Tambang. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai judul pidato saya pada pagi hari ini. Judul pidato saya adalah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa di event besar tahun ini, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Sebagai seorang yang beriman, kita patut bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita mau sadar diri, tentu saja kita masih kurang dalam beribadah, masih saja berbuat maksiat. Nah, sudah tentu senang kan kita dikaruniai umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa di Ramadan tahun ini. Karena kita telah dikaruniai umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa di Ramadan tahun ini, kita bisa memperbaiki amalan kita, dilipat gandakan pula, dan dijanjikan oleh Allah diampuni dosanya. Bulan Ramadan menjadi momentum kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Bekal apa yang kita perlu lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Tentu juga bukan bekal seperti resep kue, belanjaan ke pasar, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan di dalamnya, sehingga sudah seharusnya kita berjuang untuk mendapatkan keutamaan itu. Semoga dengan mempersiapkan bekal yang matang, kita bisa memaksimalkan diri kita untuk memperoleh keutamaan-keutamaan itu. Ada 3 bekal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, bekal ilmu. Agar ibadah kita menuai banyak manfaat, berfaedah dan tidak asal-asalan, kita perlu tahu ilmunya. Sebagaimana dalam hadis menjelaskan yang sekira-kira artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan berilmu. Barang siapa yang menginginkan alam akhirat, maka hendaklah dengan berilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka haruslah dengan berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita tidak tahu hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Jika kita tidak tahu apa saja hal-hal yang disunnahkan saat puasa, bisa jadi kita kehilangan banyak pahala. Jika kita tidak tahu berbuat maksiat bisa mengurangi pahala puasa kita, kita hanya bisa merasakan lapar dan haus saja. Jika kita tidak tahu zikir entah habis sholat 5 waktu atau di antara tarawih dan sesudah witir, itu memang tidak ada dalilnya dan yang hanya kita rasakan hanyalah rasa capek karena tidak menuai banyak pahala. Ingatlah, syarat diterima ibadah bukan hanya ikhlas. Ibadah diterima mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias ada landasan dalilnya. Perbanyaklah taubat, inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyaklah taubat dan istighfar
Semoga Allah menjadikan bulan Ramadan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kejelekan-kejelekan dahulu, hendaklah kita tinggalkan dan gantikan dengan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama kita sebagai nukil Ibnu Katsir rahimahumullah. Hindarilah dosa saat ini, sesalilah dosa yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka hendaklah kita menyelesaikannya atau mengembalikannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim 1461. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, taubat tulus dan murni. Semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kita pun mudah melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita kebiasaan melalui SMS, WhatsApp memaaf-maafkan di tengah kaum muslimin menjelang Ramadan. Ingatlah bahwa meminta maaf itu memang disyariatkan terhadap sesama, apalagi ketika berbuat salah. Memang betul bentuk taubatnya adalah dengan meminta maaf, namun bukan menjadi kelaziman setiap orang harus meminta maaf, apalagi ketika tidak ada salah apa-apa, apalagi keliruan, jika hal ini dianggap kurang afdal ketika dijalani menjelang Ramadan. Yang ketiga, memohon kemudahan dari Allah. Selain dua hal yang tadi, kita juga harus memahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, itu semua atas kehendak dari Allah. Jika kita terus pasrah kepada diri sendiri, maka ibadah yang akan dijalani akan menjadi sulit, karena sebenarnya diri ini begitu lemah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyambut dan menjalani ibadah puasa dengan sukacita, diiringi ilmu taubat dan berinfak dan menghatam mengulang hafalan Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Marilah kita sama-sama menyambut dan menjalani ibadah puasa bulan Mabruk dengan sukacita, diiringi ilmu taubat, banyak berinfak dan menghatam mengulang hafalan Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Allahualam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahannya datangnya dari saya, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup pidato saya pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beliau yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.